kena tengking, kena maki, kena marah, itu semua biasa. Contoh kalau kita belajar dengan orang, orang tak berani nak buat macam tu. Tapi kalau orang ayah kita sendiri, memang dia akan sound kita tepek punya, bagi kita sedar benda tu, apa yang kita silap. So dari situ saya rasa saya senang nak dapat adapt untuk resepi nasi bani. Nama saya Mohd Faisal bin Jamaluddin. Umur saya 32 tahun. Saya adalah CEO untuk Nasi Biryani Kukus Padu. Saya memang ada latar belakang catering. Ayah saya membuat catering pada tahun 2000. So saya memang tolong dia daripada kecil lah. Daripada umur saya lebih kurang dah jam 4 sampailah saya umur 18 tahun sebelum saya sambung belajar. Pendidikan saya tak ada background langsung pasal culinary ke makanan ke, tak ada. Ambil diploma quantity surveyor. So saya memang basic saya belajar makanan hanya daripada ayah saya sendiri saja. Ayah saya ni, daripada dulu, dia memang minat masak. Dia dekat kampung ni jenis, dia jenis orang yang ramah, suka banyak bertanya. And then pada satu masa, saya ingat lagi, ada orang bagi dia satu tanggungjawab untuk event saudara dia sendiri. Dia panggil Haji Man. Man, kau tolong masak untuk kenduri aku. Aku bagi upah saya sekian. Dia dengan tak ada pengalaman yang macam keyakinan rempah berbanyak-banyak, dia ambil cabaran tu, dia balik kampung, dia jumpa owner yang haji yang dia belajar masak tu. Dia ambil tau tak sawah bendang punya lumpur tu. Dia cakap, okey, jintan manis kau banyak ni, jintan putih kau banyak ni, rasa cili banyak ni, sos cili banyak ni. So daripada situ, dia imagine, dulu bayangkanlah handphone tak ada. Bayangkan apa yang banyak-banyak tu. Dia ambil benda tu, dia bawa pergi ke KL. Dengan ayam asam, dengan ayam masalah, nasi biryani. Orang semua terkejut. Siapa yang masak? So daripada situ, catering dia berkembang. Sebab dulu mana ada marketing hebat-hebat, mulut ke mulut. Itu yang buat dia jadi besar. Bermodalkan masa tu, tak silap saya, RM10,000. Dia beli barang-barang catering apa semua. Dia bukan terus start dengan besar, dia start dengan kecil. Sampai sekarang dia masih lagi buat. Okay, sekarang ni kita tengah nak masak nasi biryani. Nasi biryani kukus padu. Tapi ni bahagian nasi lah. Rempah kita masuk lagi. Kita bawa masuk dengan tumis bawang, bawang putih, serai pandan, macam biasa lah. Untuk dengan pak sekawan semua tu. So sekarang ni benda pun dah masak. So saya telah masak rempah. Bismillah. So dalam ni ada lebih kurang ada 6 benda lah dah kat dalam ni. Ada jintan putih, ada jintan manis, rempah biryani, buah keras, halia macam itulah. So macam ni lah nasi biryani kita orang. Biasa kita orang start masak dalam pukul 5. Kita start dengan daging ayam dululah, daging dengan kambing untuk rebus. Ini kita pergi ke bahagian nasi. Biasa nasi dalam pukul 5.30 macam tu kita start. Sebab nasi ni kita perlukan masa lebih kurang sejam ke sejam setengah nak kukus dia. Yang dekat sini proses dia, kita hanya buat untuk kuah dia saja. Ini nanti kita akan tunjukkan macam mana cara kita kukus pula. Resepi ni ayah saya, daripada ayah saya. And then ayah saya belajar ni dekat Titik Serong Perak. So lepas ni kita pergi ke proses yang seterusnya. Proses untuk letakkan kuah yang ni untuk masuk ke dalam beras untuk kita kukus terus. Sekarang kita dalam proses untuk meletakkan beras ke dalam steamer kita. Air kita dah masak, ini kita nak masukkan air ke dalam steamer. So sebelum nak letak air tu, kita akan letakkan beras ke dalam tray ni. Sekarang kita pakai beras adalah Pusa Golden Sela. Pusa Golden Sela ni dia lain sikit pada Pusa Cream 1-1-1. Dia golden sikit and then dia lebih berpotensi lebih panjang. So tu kita pakai ni, tapi dia memang mahal sikit, tapi kualiti ni memang best. Okey, beras ni kita basuh bilas dia lebih kurang dalam 2 ke 3 kali. Lepas tu kita toskan dia. Dekat dalam tray ni kita jangan letak terlalu banyak. Kalau letak terlalu banyak nanti beras tu tak jadi kembang elok. So kita letak lebih kurang dalam 1 jam setengah macam tu baru cukup. Selalunya ramai orang kata kalau nasi biryani ni kena rendam kan, tapi saya tak rendam. Bila saya rendam tu dia pakai air biasa kan. So nanti dalam tu dah terlalu banyak air yang biasa, bila masuk rempah dia kualiti jadi berubah banyak. So saya buat cara macam ni. Saya letak beras kat sini 1.5 jam. Tapi kat sini air mesti kena lebih kurang dalam 2 jam. So macam saya cakap tadi lah, saya tak perlu rendam, tapi air saya lebihkan. Rasa dia ni, dia rasa macam rempah-rempah biryani tu. Tapi dia kena ada rasa masin sikit dengan lemak-lemak daripada buah keras dengan badam yang saya blender. Tu yang dia rasa lemak-lemak sikit. Tapi saya tak suka terlalu kuat sangat rasa biryani tu. Sebab nanti kalau dia terlalu heavy, nanti nasi tu dia akan rasa terlalu berat. So saya tak suka dia terlalu banyak sangat rempah. Anggaran satu kukus ni kita boleh dapat lebih kurang dalam 350 ke 400 pack. So banyak lah dalam satu kukus ni. Hari ni kita pakai tak banyak, ada lebih kurang dalam 3 kukus. Pakai kukus ni membaloi lah. Memang lebih kerja pun lebih senang. Tak payah nak jaga-jaga api. Dulu kita pakai yang roket tu, kalau perasan yang Apollo roket tu kan, kita pakai itu. Masalah kat situ api pakai terlalu banyak. Tapi kalau kita pakai pengukus ni, api kita pakai sikit sebab dia pressure kat sini. Kita lock pressure ni.
So dia kedap macam pressure nasi tu, macam rice cooker. So dia cepat masak, dia memang lebih cantik. So nasi kat sini, bila kita pakai pengukus, 100% kita boleh pakai. So tak ada macam pakai rice cooker ke, macam pakai periuk ke, banyak berkerak. Yang ni tak ada kerak langsung, terus cantik, terus pakai semua sekali. Proses untuk kukus ni kita ambil masa lebih kurang dalam 1 jam 15 minit ke 1 jam setengah macam tu. Nak bagi dia betul-betul kering, kalau tidak nanti dia basah, nanti dia cepat basi. Nama ayah saya Haji Jamaluddin bin Haji Muhammad. Dia memang seorang yang tegas, dia pencen polis. Dia start catering masa selepas betul-betul dah habis pencen 45, dia start dengan catering. So, kena tengking, kena maki, kena marah, itu semua biasa. Contoh kalau kita belajar dengan orang, orang tak berani nak macam tu. Tapi kalau dengan ayah kita sendiri, memang dia akan sound kena tepek punya, bagi kita sedar benda tu, apa yang kita silap. Dia bukan ajar disebabkan duit ke disebabkan apa, tapi memang dia ikhlas belajar dengan ajar saya. So dari situ saya rasa saya senang nak dapat adapt untuk resepi nasi bani ni. Masa dah jam 4 tu, saya tak banyak sangat buat kerja. Mostly saya hanya buat simple-simple macam potong bawang, kopek badam. Lepas tu saya dengan goreng ayam, potong nenas. Selepas saya dah umur lebih kurang dalam form 1, form 2, saya dah mula ceburi ke bahagian pagi pula masak. Macam contoh pukul 3 pagi, kita masak untuk catering. Macam masak ayam, daging, kambing. Start dari situ, saya terus belajar dengan ayah saya lah. Tapi bukan serius sangat, saya punya tolong je. Sebab dulu saya tak ada minat sangat. Bila saya dah selalu buat, benda tu dah terbiasa dengan diri saya. So sampai kawan-kawan saya, saya tak ada masa dengan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya semua macam Sabtu Ahad, diorang pergi bermain kat luar. Tapi saya Sabtu Ahad pergi kenduri kahwin, basuh pinggan, kenduri kami menjadi waiter. Perasaan saya masa kecil tu rasa sangat memberontak. Sebab apa? Ya, budak-budak lain semua bermain, dapat mainan apa semua. Saya time tu, masa kecil tu, saya susah tau. Saya dapat mainan pun memang sangat-sangat susah. Kalau saya nak beli sendiri, saya memang kena pakai duit saya sendiri. So saya tukar mindset saya, saya nakkan duit. Disebabkan tu saya rajin nak kerja benda tu. Okay, sekarang kita kat bahagian daging dengan kambing. Kat sana bahagian ayam. Sekarang tengah tunggu proses untuk bagi dia daging tu lembut sikit. Sampai dia lembut sikit, baru kita masukkan rempah. So ini adalah daging masak hitam, ini adalah kambing kurma, itu adalah ayam masala. Daging masak hitam ni resepi pada ayah saya juga. Ikut resepi asal, banyak benda yang dia tak taruh. Tapi macam saya tambah lagi rempah kurma sikit, saya tambah susu cair, tomato soup, saya tambah kat situ. So bagi dia lebih ngam lagi. Tapi kalau ini untuk kambing kurma ni, saya belajar dekat Titi Serong, daripada ayah saya juga. So yang macam kambing kurma ni, kalau pergi dekat Pari Muntah, kat Titi Serong, memang famous lah kambing kurma ni. Yang kat sini, kita ada rempah macam jintan manis, jintan putih, rempah kurma, rempah cili, serbuk cili, sos cili, sos tomato, kerisik. Kerisik tu yang sedap tu. Susu cair, tomato soup dengan kicap, bagi dia nampak gelap sikit. Ini kita masukkan buah keras. Buah keras ni dia sejenis buah tu, dia bagi macam lemak sikit. Tu kita blend sekali dengan badam, tu yang dia bagi dia rasa sedap tu. So dalam 2 jam setengah kita masak. And then kita test dulu, lembut dia dah betul-betul lembut, baru kita letak api. Tapi dia tak boleh overcook. Kalau overcook nanti dia jadi macam bihun lah, sebab dia terlalu hancur. Okay, masukkan rempah kambing pula. Alright. Dalam ni lebih kurang sama ke, jintan manis, jintan putih, kas-kas. Ada rempah kurma. Yang sini tambahan ni dia ada lada putih. Dia rasa macam hangat-hangat lada tu, yang sedap tu. Tapi kat sini susu cair memang pakai banyak. Kan lalu orang tak santan kan. Tapi santan tu dia punya bahaya dia, dia cepat basi. So kita kacau ni lebih kurang dalam 1 jam ke 1 jam setengah, baru dia betul-betul lembut. Okay, sekarang ni saya tengah buat kuah ayam masala. Kita akan goreng dulu ayam. And then minyak tu kita pakai untuk buat ayam masala. Proses dia lebih kurang, nak kacau dia lebih kurang dalam 2 jam baru dia masak. Kalau kita masak dia sekejap, dia punya rempah tu rasa tak masak, tu yang jadi tak sedap tu. Yang ni saya buat lebih kurang untuk 200 ekor punya ayam, lebih kurang dalam 800 ketul kat situ. So memang lenguh lah tangan kalau kacau ni lebih kurang 2 jam. Sebab dia tak boleh berhenti macam daging dengan kambing, boleh kacau-kacau berhenti. Tapi kalau ini sebab api dia laju, dalam masa 2 jam ni kacau lah macam ni. Saya start buat sendiri pada tahun 2013. Time tu lepas saya betul-betul lepas kahwin, saya cakap dengan saya, ayah, saya rasa saya dah boleh buat. Saya degil kat diri saya. Ayah saya cakap, kau tak payahlah buat, follow lagi ayah, masih belajar lagi. Tapi saya dah ada satu perasaan degil dengan keyakinan yang tinggi. Saya rasa macam saya boleh buat. And then saya terus cari customer sendiri, saya buat marketing sendiri. Tak kat Facebook, time tu zaman Facebook dah ramai orang order. Saya cakap saya nak buat sendiri. Start pada tahun 2013, sampai sekarang saya masih lagi buat. Masa start pada 2013 tu, saya mula-mula saya fikir nak pakai nama ayah saya. Lepas tu saya fikir kalau saya pakai nama ayah saya, sesuatu buruk atas nama ayah saya tu nanti, saya yang kena. Better saya buat nama saya sendiri,
Akhirnya saya naikkan nama saya sendiri. Terbaikkan tu hantar nama saya sendiri juga. Daripada catering, macam mana kau pindah kepada Nasi Bungkus Padu? Okey, dia start dia saya sebab pada PKP. Kita time tu PKP yang pertama tahun 2020. Tak silap saya bulan 3. Kita stop sebulan. Tapi gaji pekerja nak kena bayar time ni. Tapi macam mana nak buat? So wife saya bagi tahu, jom kita try berniaga ni nak? Nasi biryani. Buat macam bazar Ramadan. Sebab sebelum ni kita pernah buat bazar Ramadan. Tapi saya tak fikir orang nak makan biryani ni hari-hari. Lalu orang hit dekat bulan puasa. Time tu saya fikir, okeylah kita try. Saya ambil WhatsApp saya, saya ambil semua customer punya nombor, saya blast. Saya bagi tahu, saya ada buat nasi biryani, saya hantar ke rumah-rumah, tak perlu keluar rumah. Time tu kan orang tak ada keluar. Orang time tu saya terkejut. Saya nak. Macam, biar betul orang ni. Hari pertama saya jual, tak silap saya time tu 200 pack. Atau saya fikir, nak buat order ni hari-hari ke nak buat macam kumpul-kumpul order. Aku cakap, tak apa, kita try hari-hari. So hari-hari lah saya buat muka tebal, saya wasit orang. Open order, nak tak lagi, hari-hari saya ada. So adalah customer yang block WhatsApp. Sebab kita blast hari-hari, ya. Orang macam spam kan. Orang macam rimas. Tapi ada yang sejenis support. So daripada 200 pack, sampailah saya pernah hit 2,000 pack sehari. Kedai tak ada lagi. Lepas tu saya buat kat rumah. Saya bungkus kat rumah. Saya ambil tim-tim rider, kumpul dalam dalam 6 orang, 7 orang rider, pergi hantar sekaligus. Masa kat bazar tu, masa tahun 2013 saya start. Tapi masa tahun 2013, 2014, saya tak pakai asam ni. Saya pakai dengan jelatan timun nanas. Sambutan okey, boleh pergi ke 200 pack sehari. Tapi dia tak boleh pergi lebih lagi. Sebab benda tu sama, pergi sana pun jelatan timun nanas, pergi sini pun jelatan timun nanas. Tahun ketiga tu, saya cuba fikir, saya try buat air asam. Bila buat air asam tu, boleh pergi 300 ke 500 pack sehari. Kita terus kekalkan benda ni. Sebab apa, dia orang datang kan, bang nak air asam lebih? Jatah cuma nak, tak ada minta lebih pun. So benda tu memang kena dengan selera orang. Gitu. Sekarang kita tengah buat air asam. Air asam krisik. Ni belah-belah utara memang famous lah benda ni. Kenapa saya pilih air asam ni? Dulu saya pernah masa bazar Ramadan yang pertama, yang kedua, tahun 2013-14, saya try pakai jelatan timun nanas untuk tampil ke depan. Tapi benda tu impact dia kurang sikit. Tapi bila saya buat air asam, bila dia orang rasa, memang betul-betul orang suka saya sangat. Dia punya rasa kombinasi dia tu, dia macam rasa pedas, masam dan rasa manis-manis. First saya masukkan dengan sos cili dulu. Sos cili ni buat dia rasa, jadikan dia pekat sikit. Kemudian kita masukkan tomato packet, lebih kurang dalam setengah kilo lah kita pakai. Dan kita masukkan gula, nak bagi dia rasa manis-manis sikit. Gula lebih kurang dalam sekilo ke sekilo setengah gitu. Kemudian kita masukkan air asam Jawa. Krisik ni yang paling penting, babe. Ini yang membezakan air asam utara dengan air asam yang lain. Pekat dengan lemak tu. Dia, saya susah nak explain, tapi nanti bila awak nampak air asam tu, dia akan jadi pekat. Lalu mostly awak nampak air asam kan dia cair kan, ceroy. Tapi yang ini dia takkan jadi cair. Dia akan jadi pekat, elok, cantik. Krisik ni dia perlu dihancur-hancurkan dulu, nak bagi dia rata dengan sos cili, gula, semua benda tu lah. Saya ingat pengalaman dia masa tu, dia nak belajar benda ni. Dia ulang alik daripada KL ke kampung Pari Muntah untuk belajar masak ni setiap minggu tu, ya, macam tu. Bila saya buat air asam tu, memang orang pelik, apa benda yang air asam ni, mana ikan bakar, mana ayam bakar awak ke apa benda kan. Tapi saya cakap, awak try makan dengan nasi biryani. Bila orang try, esok tu mesti orang tak repeat. Saya masukkan garam dulu. Masukkan bawang. Ini kita masukkan tomato. Bismillahirrahmanirrahim. Air asam yang saya buat ni, kuantiti dia lebih kurang dalam 1,500 ke 2,000 pack bungkus macam tu. Okey, ini adalah cili blender dengan belacan. Air asam ni biasa sediakan dalam pukul 7:30 macam tu. Dalam pukul 10, 11, 12 tu dia lebih cantik, lebih juicy, dia punya air tomato tu keluar. Itu yang jadi sedap tu. Sekarang yang orang nampak, dia pekat. Lalu air asam kan dia berair kan. Nanti dah sampai pukul 10 macam tu, dia akan lebih cantik. Kalau perasan dekat sini, kalau nampak ada bintik-bintik hitam-hitam tu, tu adalah hasil daripada krisik tu yang buat dia jadi pekat macam ni. Elok macam ni. Okey, sekarang air asam dah siap. So kita tengok bahagian nasi pula macam mana. Saya buka kat sini. Saya ingat lagi tahun 2020 ada ke orang nak beli. Saya bagi tahu dekat grup
Bandar Tun Sri On, saya cakap saya ada berniaga nasi biryani. Saya start dengan satu spek. Alhamdulillah, saya buka pukul 11, pukul 1 dah habis. Sekejap, ish, ramai orang beli. Alhamdulillah. So, esok kedua tu saya beli, saya jual 1.5. Habis. Pukul 1 juga. Ada ketiga, 200. Dia naik 50-50 sampai 300 ke 400 sehari. Time tu. Dah lepas lebih kurang dah 3 bulan, bulan 7, bulan 8 tahun 2020. Saya pernah hit kat sini hari Jumaat, Sabtu, Ahad. 700 ke 800 pack. Hari biasa, hari Isnin sampai hari Khamis, saya boleh hit lebih kurang dalam 500 pack. Saya tak tahu macam mana viral. Padahal saya tak ada viral kan pun. Tapi alhamdulillah, rezeki. Bila saya ada pekerja saya sendiri, saya kadang-kadang saya datang lambat. Saya parking kereta, so sampai tengok orang beratus sampai hujung. Perasaan tu rasa macam seronok gila. Rasa macam ramai gila orang support aku. Ramai gila orang nak makan nasi biryani aku. Apa hal lah? Saya interview seorang. Kenapa datang? Dia kata, bang, ayah asam bang memang sedap bang. Ayah asam memang kek gila bang. Nasi biryani abang memang anak saya suka. Sebab apa? Nasi biryani saya kurang berempah. Dia light sikit. Alhamdulillah, rasa seronok sangat. Ni cerita sebenar. Saya ketengahkan idea saya tentu. Saya baca kat ayah saya, ya, saya nak buat nasi biryani bungkus ke rumah-rumah. Ayah saya marah, dia tak support. Dia cakap, cukup lah tu duit yang ada, dia cakap time tu. Tak payahlah buat duduk je rumah, time tu kan COVID. Penas mana tak marah kan? Tapi bila saya degil, bila saya buat, dia tengok hasil tu, setiap hari dia call saya. Time tu lepas, dia tahu saya dah start berniaga, hari-hari dia call. Hari ni macam mana habis tak? Hari ni macam mana habis tak? Dia seronok. Lepas tu dia cerita kat semua kawan-kawan dia yang saya dah berniaga nasi biryani, dia ambil video saya, dia post kat kawan-kawan dia bagi tahu. Dia cakap, walaupun ayah tak bagi rumah yang mewah, kereta yang besar, tapi ayah bagi ilmu yang susah nak dapat. Ayah saya jenis tak suka bagi ikan. Dia suka bagi pancing. Maksudnya pancing untuk dapatkan ikan tu. Dia tak suka bagi ikan. Itu yang saya suka dia. Okey, sekarang dah 1.5 jam. Kita nak tengok keadaan nasi tu macam mana. So kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tahu nasi tu dah masak ke belum, kita boleh tengok dekat sini tray ni. Nampak tak? Dia nampak macam dia berdiri tu. Sebenarnya kukus tu dah memang cantik lah. Nasi tu dah siap masak dah. So kita angkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dia turun? Dia rare elok. And then nasi tu, lebih kurang 100% kita boleh pakai. Sebab tu saya suka kukus. Yang saya tambah ni adalah food colouring. Nak bagi dia nampak lebih cantik dan menyedarkan lah. Memang cantik lah pakai beras ni. Sesuai untuk orang yang jaga kesihatan. Sekarang ni saya anggarkan kat sini lebih kurang dalam 150 ke 160 pack. Itu satu bekas ni. Nasihat dia, daripada dulu masa saya kecil ni sampai sekarang, nak buat sesuatu benda, kena jujur dan amanah. Akan datang satu kebaikan. Saya mula saya tak faham benda tu. Customer tu order 1000 pack. Kita bagi 800 pack. Dah tak ada kejujuran kat situ. Ayah saya cakap, kalau orang order 1000 pack, kau buat je 1200 pack. Tak apa, kau bagi je lebih. Allah akan bagi lebih lagi rezeki dengan kau. Saya percaya benda tu, saya ambil, saya buat, memang betul-betul. Orang jadi mulut ke mulut, order lah dengan Faisal. Faisal kan, kau order 1000 pack, tak pernah tak cukup. Mesti lebih. Kalau order kat catering lain, dia kata, lalunya tak cukup. So benda tu saya ambil, saya buat sampai sekarang, alhamdulillah. Lagi satu nasihat dia, dia cakap, bila kau dah berjaya, dapat banyak, jangan belanja banyak. Dapat sikit, jangan belanja banyak. Baru boleh simpan. Boleh jadi kaya, insyaAllah. Syarat-syarat nak dapat free kat kedai saya tu, saya sampai sekarang saya buat. Siapa yang pregnant, nampak je perut tu macam dah pregnant, saya dah terus bagi. Kadang-kadang ada yang jenis 2 bulan, 3 bulan, kalau jenis macam tak meyakinkan, bawa je lah buku pink. Dah ramai dah, hari-hari ada orang claim. Macam tadi, akak tadi datang, dia pregnant, dia claim satu. Okey, sekarang ni proses ayam kuah masala tu dah siap. Kita masukkan dekat dalam ayam untuk bagikan ayam tu lembut. So saya tunjukkan proses dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah dia pekat . Kita masukkan terus. So saya on dulu api. So kita rebuskan dia dulu untuk bagi dia ayam tu lembut dulu. Okey, kita tutup dulu nak bagi dia mendidih. Berkuap kat dalam dia. So nak tahu dia dah elok ke tidak, kita pegang ni pun dah rasa panas. So kita buka. Dia berkuap macam ni. So ini adalah ayam masala yang kita buat. Dah lembut, dah elok, kita terus pergi ke kedai. Bawa makanan-makanan ni. Okey, inilah kami kurma kita dah siap. Sinilah rupa dia. Memang cantik. Tulang nak bahagian urat ni memang sedap lah. Sebab kita pakai bahagian peha. Bahagian peha ni memang betul-betul untuk bagi customer saya puas hati.
untuk bagi banyak sangat isi. So memang cantik lah, minyak dia pun elok. Minyak kita tak pakai banyak pun, tapi minyak ni hasil daripada lemak-lemak kambing tu sendiri. Memang cantik lah, tengok pun bergegar-gegar je ni kan. Ni dah lembut dah, insyaAllah. Daging masak hitam pun dah cantik dah. Daging bahagian hitam kita pakai bahagian drumstick. So dia ada urat dengan bahagian daging tu elok lah. So kita masak ni lebih kurang dalam 2 jam setengah baru masak, baru dia lembut. Dia tak ada dah hitam sangat. Kita punya daging masak hitam ni dia cerah-cerah sikit macam ni. So sekarang ni semua makanan dah siap. Saya tunggu ejen datang untuk ambil. So selebihnya saya akan bawa ke kedai untuk berniaga dekat Ceras nanti. Perasaan saya masa saya dah berjaya ni, bila mak ayah saya support, dia cakap, "Dik, kau sekarang dah berjaya. Mak bangga tengok kau." Lagi-lagi kan, sekarang kan saya suka dengan TikTok tu lah. Kawan-kawan dia cakap, "Eh, ini anak hang ni." Kawan-kawan dia share dekat dia, beritahu, "Eh, anak kau buat nasi biryani, anak kau ada beberapa cawangan lah macam ni. Dah buat catering, dah buat macam ni." Bila mak ayah saya happy, saya rasa seronok tu tak boleh nak gambar. Saya punya harapan, lebih banyak lagi agent saya akan datang. Itu satu. Nombor dua, saya punya plan, harapan saya nak ada kedai. Nak buat restoran, tapi akan datang. Saya kena susun betul-betul plan tu, baru buat. Saya tak nak terus buat. Bila terburu-buru, nanti saya tengok macam kawan-kawan saya banyak buka restoran, sejak dah tutup. Itu yang saya paling risau. Okey, jemput ramai-ramai. Boleh datang ke Nasi Berani Kukus Padu. Boleh waste Nasi Berani Kukus Padu HQ ataupun di cawangan-cawangan lain. Boleh tengok dekat TikTok kita orang, Nasi Berani Kukus Padu. Boleh search kat situ, ada link tree dia. Ada list-list cawangan kita orang lah. Menu yang kita ada kat sini ada nasi berani ayam masala, daging masak hitam, kambing kurma dengan ayam spices. Harga tak mahal pun, ayam 10, daging 10, kambing 14. And then kalau korang berminat untuk dengan catering, korang boleh search kita orang, Faya Catering and Canopy. Boleh call kita orang 011-27-13-1322.